Istanbul senantiasa menduduki 8 besar kota tercantik di dunia, yang membuat banyak wisatawan ingin berkunjung ke Istanbul setiap tahunnya. Benar-benar biasa dianggap Malaysia. Di kota inilah ada begitu banyak masjid megah dan bersejarah. Karena keindahannya, masjid bersejarah di kota Istanbul kerap kali dikunjungi para wisatawan dari berbagai negara. Dan masjid yang akan saya kunjungi ini adalah salah satunya. Letak masjid yang jauh dari train station membuat kami harus berjalan jauh menyusuri tempat perbelanjaan. Tapi ini sekaligus hiburan, karena sepanjang perjalanan banyak hal-hal yang menarik hati. Kami berjalan terus dan sesekali bertanya pada orang lokal. Hingga akhirnya terdapat tulisan Sulaimania Cami. Alhamdulillah, sampai juga kita di masjid cantik ini. Sesuai namanya, masjid ini merupakan persembahan Sultan Agung Sulaiman. Dibangun pada tahun 1550, masjid yang diarsiteki Mimar Sinan ini selesai pada tahun 1557. Letak masjid berada di pinggir Laut Marmara, yang merupakan pintu gerbang menuju Selat Bosporus. Masjid Sulaimania ini diklaim sebagai masjid terbesar yang ada di Istanbul. Oh iya, masjid ini juga bisa diakses oleh non-muslim yang ingin mengikuti tur dengan pengecualian tidak dalam waktu sholat lima waktu. Halo, halo. Hai, hai. Halo. Lucu banget. Halo. Hai. Masjid ini tergolong modern pada saat itu. Di kawasan kompleks masjid, terdapat sekolah dasar dan madrasah. Sekolah itu sebagian digunakan sebagai perpustakaan Sulaiman. Ada pula sekolah medis yang sekarang telah berubah fungsi menjadi apoteker. Bagian dalam masjid ini dibuat dengan begitu indahnya. Bagian atasnya berhias kaligrafi, lampu-lampu menggantung di langit, dan ditata melingkar. Nah, kalau diperhatikan, di antara banyaknya lampu gantung, diletakkan pula telur burung unta untuk mengusir laba-laba. Unik ya? Dinding bangunan dalam masjid begitu kokoh dilapisi marmer. Di sepanjang dinding, bagian dalam dikelilingi lampu kecil yang jumlahnya ribuan. Hai sayang. Hai sayang. Aku kangen kamu sayang. Hai sayang.
Hai sayang. Hai. Lihat wajahnya dong. Di area masjid yang luasnya 4.284 meter persegi ini, selain kubah utama juga terdapat 4 menara. Ruang utama mampu menampung sekitar 5.000 jamaah, sedang di ruang terbuka masih dapat menampung sekitar 1.000 jamaah. How big is it? Ada 2 bangunan yang sedikit terpisah dari masjid. Ini merupakan kompleks makam. Disinilah makam sultan dan istrinya, dan juga kerabat mereka dimakamkan. Sederhana tapi penuh makna perjalanan saya kali ini, yang membuat saya memahami kebesaran Islam, juga membuka mata akan sebuah negeri yang menjaga dengan baik damai Islam, tak hanya bagi warganya tapi juga segenap manusia di dalamnya.